Oke guys, kabar gembira lagi untuk kita semua karena ada satu game lagi yang keren banget yang akhirnya sudah rilis resmi di Play Store Indonesia guys. Ini mungkin salah satu game simulasi terbaik untuk di mobile ya. Ini bukan cuma di mobile sih, ini ada versi PC-nya kayaknya lalu dibuat versi mobile guys. Oke. Apa nama gamenya, gimana gameplaynya, atau mungkin ada story-nya, langsung aja kita review. Oke guys, Heavy Machine and Construction. Ya. Ini ada versi PC-nya kan? Nah, ini ya guys. Udah official resmi ya. Kualitas untuk perangkat Anda dipilih secara otomatis sedang. Oke. Jadi kualitas grafisnya dipilih secara otomatis katanya guys. Mungkin kalian bisa apa ya? Bisa naikin mungkin ya. Kalau misalnya kalian pilih kayak gua sedang, mungkin bisa naik jadi high ya. Oke, ini pilih save game-nya. Kita pilih save game. Oke, lalu oh, nama pemain guys. Nama pemain Yang Lek. Nama perusahaan MA Gamers. Lalu profilnya ini. Oh, bisa pilih ternyata guys. Pilihannya gambar yang keren mana nih? Ini aja kayaknya ya. Lalu profilnya kita pakai ini. Buat profil. Oke. Okay. Yang like emang gemes, lalu kita tekan mana nih? Oke, okay, tekan gambarnya ya. Gua pre-register, guys. Pre-register game ini ya, jadi kayak dapat notif ya kalau gamenya udah rilis, guys. Tapi kok lama ya memuatnya? EV Machine and Constructions. Oke, okay, guys. Keren ya. Grafisnya keren ya. Mulai kendaraan, tekan start. Oke, bentar. Oh, startnya keren lagi ya. Harus kayak diarahkan gitu, guys. Kemudian ini apa? Parkirnya dilepas, lalu cucuku tersayang, aku terlalu tua sekarang, terserah Anda untuk menjalankan perusahaan ini. Jadi kita di dapat warisan dari kakek ya guys, kita terima aja. Gue udah pilih, gue udah terima kakek. Bagaimana saya akan menanganinya kakek? Saya tidak tahu apa-apa. Anda akan membutuhkan alat baru terlebih dahulu. Namun sebelumnya Anda perlu membersihkan area parkir. Tidak ada kendaraan yang muat di sini kecuali forkfield. Bagaimana cara mendapatkan forkfield? Oke. Di sini Anda memiliki 10.000 C untuk Anda gunakan yang ini mengisi tangki kendaraan terlebih dahulu, lalu pergi ke dealer dan beli forfield baru dan kosongkan tempat parkir. Terima kasih kakek, selamat tinggal. Lah, pakainya matong atau gimana? Isi tangki kendaraan. Anda tidak pergi dari sini, akan tidak bisa pergi dari sini. Oke. Okay. Oke, okay. Harus matiin mesin dulu baru isi guys. Harus tahan gitu ya guys. Unik juga gamenya ini. Beli. Tutup. Oke. Okay. Ininya bagus lagi ya guys. Controllernya guys. Kita coba grafis. Nah ini kan sedang nih. Kita coba 60 dan kita coba spesial guys. Oke, udah peka, udah keganti ini, simpan permainan. Ya, oh iya, gini kan. Oke, nah ini ya grafisnya berbeda ya. Oh, harus start dulu guys. Mundur. Oh, nggak bisa mundur langsung guys. Harus arahin ininya ya. R dulu.
Oh, parkir dulu deh. Eh, nggak bisa. Mesin, matikan mesin untuk udah. Oh, harus tekan gas, guys. Karena ini kan simulatornya kayak real ya. Oh, kiri ya. Open. Nice. Oke, grafisnya bagus guys ya. Tapi tentunya nggak sama persis dengan di PC karena ini Android ya, nggak mampu. Ih, ada NPC-nya guys. Jalanannya rame lagi. Ini kita jalan sebelah kanan ya guys, bukan sebelah kiri ya. Jalan luar negeri ya. Ini disuruh tekan apa sih? Oh, suruh close iklannya guys. Nah ini dong bagus, iklannya muncul sekali lalu. Woi. Aduh, offside guys. Bukan offside, ini out. NPC-nya rame lagi ya. Aduh, muncul iklan tetap, gua kira udah gak ada. Please hilang dulu guys. Eh, ada auto mewah guys. Ada sport car. Pergi ke dealer. Kita kayaknya mau beli alat guys untuk membersihkan tempat parkir tadi. Nggak tahu tadi alatnya apa gitu namanya. Bukan, namanya gue tahu tadi. Cuman barangnya itu, alatnya itu seperti apa yang gue nggak tahu guys. Ini construction simulator ini semi-semi juga kayak drive simulator ya guys, karena kita harus mengendarai mobil ini kan. Mengendarai kayak driver simulator. Ini tambahin alat-alat berat guys kalau ini kan. Bukan hanya misalnya bus atau kayak mobil off-road gini, ada juga alat-alat berat. Ya namanya juga construction. Peta pemuatan. Oke, dia kayak ngeloading guys ya. Karena kita kan lagi nge-explore gitu, nge-explore mapnya, jadi dia kayak loading gitu guys. Oke, dealernya jauh banget guys. Berarti ini mapnya luas kayaknya guys menurut gua ya. Gaya steeringnya gue nggak terlalu suka guys, karena apa ya, kayak nggak sengaja ketekan klakson lah. Oh, ini lampu sen guys. Peta pemuatan itu kan kayak gitu guys. Hey, oh kita harus. Dia nggak turun gitu. Orangnya ditabrak dari belakang nggak. Hukuman lalu lintas. Astaga guys, kita nggak bisa langgar lalu lintas ternyata di sini guys. Ada potongan denda gitu guys. Kayak potongan tilang karena kita langgar lalu lintas. Kampret sekali ini. Itu kan hukuman lalu lintas lagi guys. Jadi kita nggak bisa barbar seperti di GTA di sini ya. Kalau nggak habis uang kita guys. Kalau kita nggak patuhi lalu lintas itu kan udah mau habis ini. Tadi udah 150 uang gua guys. Potong hukuman lalu lintas terus. Oke, jangan bilang habis beli mobil. Bukan beli mobil sih, beli apa ini ya. Lalu kita harus balik di tadi, jauh banget ini. Disuruh beli. Memasuki. Menyimpan progres. Oke. Baru tutorial awal udah lumayan panjang. Nah, ini kan forklift. Oh, ini forklift, guys. Nah, nanti kan kalian lihat, guys. Ada bus. Ya kan kayak bus simulator juga ini, tapi tambahannya barang-barang yang dibeli itu alat-alat berat guys. Coba lihat
excavator, kemudian triple trailer, lalu concrete mixer, concrete pump, mobil crane, grader, keren nih guys, bulldozer. Kemudian ada tanker trailer, tapi kita sekarang disuruh beli yang ini. Apa namanya ini? Forklift. Kita beli. Habis itu cost. Jangan bilang kita bawa forkliftnya ini ke tadi ini guys. Bawa mobil aja jauh, apalagi bawa forklift yang tadi lalu bawa ke tempat perusahaan kita. Lebih jauh lagi. Kirim ke area, sekarang Anda dapat mengirim mobil Anda ke area parkir tanpa mengemudi. Okay. Lalu gimana caranya? Caranya gimana? Oh ini. Area taman menerima. Kenapa nggak dari tadi ya? Kenapa nggak dari tadi ya? Ya. Mulai kendaraan. Pergi ke garasi. Kok nggak jalan? Start dulu. Itu kan gue kaku dengan controllernya. Masuki ruangnya. Okay. Belum. Ini nih kita pakai ini nih guys. Parkir di luar, mengendarai kendaraan. Nah, kita pakai yang kita beli tadi nih. Forklift. Oh, parkir di luar. Okay. Menerima. Kayak misi ya. Jadi ini bagus banget ya guys, menurutnya menggambarkan pembangunan alat berat ini, pembangunan-pembangunan itu perusahaan-perusahaan konstruksi ya kayak gini. Jadi kayak gua bilang tadi, kayak bus simulator tetapi pasangkan trailernya. Oke, berarti harus start dulu. Oh yang sana ya, pesan trailer, lalu ini ada apa ya. Keren sih guys, banyak banget yang harus kalian buat. Jadi ini cocok banget untuk kalian mainkan ngabuburit ya guys, selama bulan Ramadan gitu guys. Mantap pokoknya. Oke, gitu aja dulu untuk videonya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, air kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.